Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ja'alana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan. Dengan sehat kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya yang masih istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran, menghidupkan Al-Quran dan sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 12 surah Yusuf ayat yang ke-111. A'udzu billahi samiil 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kaana fi qasasihim 'ibratul liulil albab. Al-ayat. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah. Terdapat pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memfungsikan akalnya. Dari ayat ini saya akan mencoba mengangkat tiga uswah di dalam Al-Quran, tiga uswatun hasanah di dalam Al-Quran. Pertama, Allah mengkisahkan kisah Nabi Nabiullah Musa alaihi salam. Yang kedua, Allah mengkisahkan kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan yang ketiga, Allah mengkisahkan kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lengkap Bapak dan Ibu bisa membaca buku Ma'rifatur Rusul karya almarhum Kiai Haji Mukhtar Adam. Walaupun di dalamnya belum semua diungkap tentang para rasul. Dan malam ini saya akan mencoba menyampaikan tiga uswatun hasanah yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan tiga-tiganya adalah para pembawa misi dengan mengedepankan nilai-nilai akhlak. Nabiullah Musa alaihi salam, kita semuanya mafhum, faham, mengetahui kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Dan di dalam kisah tersebut, salah satu tantangan atau penghalang dakwah Nabiullah Musa adalah Fir'aun. Beberapa waktu-waktu yang lalu di Indonesia mungkin terjadi sebuah pembicaraan yang sangat luar biasa masalah Fir'aun. Fir'aun adalah penghalang dakwah Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Fir'aun ini kita sempat pernah membaca dalam Al-Quran kalimat Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kalau kita melihat terjemah di dalam
terjemah Departemen Agama, terjemahnya itu, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ada pemahaman yang lain yang dinamakan dengan Ana Rabbukumul A'la, aku adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Karena Rabb di sini adalah yang memelihara, yang mengkondisikan, yang mengendalikan. Sehingga Fir'aun dimaknai bukan Tuhan, tapi ada yang memaknai pemegang kekuasaan tertinggi, yang mengendalikan negaranya, yang mengkondisikan negerinya. Karena Fir'aun itu adalah Al-Hukmiyah, yang menetapkan hukum. Kemudian hukum itu harus ditaati oleh rakyatnya, tapi ditaati itu dalam kondisi ditakuti. Salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Fir'aun adalah barang siapa yang lahir laki-laki, bunuh. Ini sering kita baca dalam sejarah. Dan dalam ayat yang lain, ketika Fir'aun mengatakan Ana Rabbukumul A'la innahu Fir'auna togo, artinya sudah berlebihan. Berlebihan mungkin dalam perspektif yang lain mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi di sisi yang lain, dalam perspektif yang lain, dia adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negerinya ketika itu. Hadirin sekalian, lalu apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam menjatuhkan, menggulingkan kekuasaan Fir'aun? Yang kita baca di dalam Al-Quran ternyata hanya dua yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Pertama adalah Al-Qawi, yang kedua Al-Amin. Al-Qawi di sini, Nabi Musa memiliki kekuatan secara jasadiyah. Al-Qawi di sini, Nabi Musa memiliki kekuatan intelektual, memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam proses menggulingkan Fir'aun, dalam perjalanannya itu, Nabi Musa pernah mengalami, menghadapi dukun-dukun, yang mana dukun tersebut itu membawa ular-ular jelmaan. Tetapi atas perintah Allah, maka tongkat sebagai satu ciri khas Nabiullah Musa alaihissalam pun bisa menjadi ular. Sebuah pertanyaan, berapa kalikah tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular? Sampai saat ini yang saya baca, cukup sekali ketika menghadapi dukun-dukun yang diperintahkan oleh Fir'aun. Dan itu adalah mukjizat. Setiap mukjizat pasti tidak masuk akal. Makanya perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Artinya sesuatu yang menakjubkan pasti Subhanallah. Karena setiap mukjizat itu tidak masuk akal. Kemudian di sisi lain, tongkat Nabiullah Musa mampu membelah lautan. Sebuah pertanyaan, berapa kalikah tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan? Referensi atau sejarah yang saya baca itu satu kali. Dan itu pun dalam keadaan kepepet. Oleh karena itu, ini menjadi catatan. Ketika kita dalam keadaan kepepet, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Rasulullah kepepet ketika perang Badar, maka doanya adalah Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Banyak dalam sejarah menggunakan doa-doa istighosah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sosok Nabiullah Musa alaihi salam. Dengan mengedepankan nilai-nilai akhlak di dalam mendakwahi Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun terguling dari kekuasaannya dengan kesombongannya, dengan kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan jasadiyah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka tergulingkanlah. Yang kedua, Al-Amin. Al-Amin di sini ternyata diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam.
di samping dia seorang nabi yang kuat, maka dia pun memiliki karakter yang jujur. Ini menjadi catatan bagi para pemimpin. Seorang pemimpin tidak cukup mengandalkan kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan birokrasi, atau kekuatan yang lain. Kalau tidak jujur, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentunya melakukan kejahatan dalam bentuk kejahatan intelektual. Itu satu kisah di dalam Al-Quran. Allah mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik, kemudian yang kedua, karena waktunya, yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan kita semuanya faham bagaimana perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam keluarganya, dia menghadapi keluarganya, menghadapi saudara-saudaranya yang tentunya berbeda. Maka ada di sebuah hadis dikatakan, rubba akhilaka lam talidhu umuka wa rubba adubilaka waladatsu umuka. Betapa banyak saudaramu yang dilahirkan dari perut ibumu dan betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu sendiri. Hadir sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam salah satunya dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tapi bukan itu yang akan saya bahas lebih dalam, tetapi apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga menjadi seorang Nabi Raja. Sehingga Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat negara yang jujur, yang cerdas, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Nabi Yusuf meretas perjalanannya dengan mengedepankan dakwah, mengedepankan nilai-nilai akhlak. Ada kalimat di dalam Al-Quran, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, dan itu adalah jawaban dari ajakan seorang wanita yang bernama Zulaikha. Oleh karena itu, Nabi Yusuf dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, melakukan penipuan, korupsi, tetapi dia rela difitnah dan dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dua yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang pertama adalah al-hafiz, yang kedua adalah al-alim. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari rayuan-rayuan dunia. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari pengendalian dunia. Al-hafiz bisa menjaga kehormatan dirinya. Al-alim, dan dia pun adalah cerdas. Hadirin sekalian, ketika di penjara dia berpesan kepada saudaranya, kepada temannya, wahai saudaraku, jika engkau dikeluarkan, sampaikan kepada raja bahwa saya bisa menyelesaikan persoalan negara, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan negerinya ketika itu. Kemudian temannya ini dikeluarkan dan lupa, ternyata yang membuat lupa itu adalah setan. Tapi akhirnya dia diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Yusuf dikeluarkan. Pertama, Nabi Yusuf menjadi bendahara negeri ketika itu, menjadi bendahara istana ketika itu, dan dia bisa menyelesaikan persoalan satu demi satu. Itu artinya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah memberikan kepada Nabi Yusuf kelebihan, yaitu al-alim, dia adalah cerdas. Cerdas seorang Nabi Yusuf menyelesaikan persoalan negara ketika itu. Ini menjadi satu dalil, siapapun boleh menjadi wakil rakyat, siapapun boleh menjadi pejabat, menjadi presiden, apapun itu namanya. Tapi yang harus menjadi catatan, dia harus bisa menjaga kehormatan dirinya, harus bisa menjaga kehormatan bangsanya. Dan yang sangat penting adalah harus mampu menyelesaikan persoalan negara, bukan membuat persoalan-persoalan yang baru. Hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah di dalam parlemen itu sesuatu yang perlu sekali, karena di dalam pembentukan undang-undang, di dalam menerjemahkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang efektif itu adalah dimasukkan ke dalam sistem undang-undang. Hadirin sekalian, kemudian masih panjang sekali kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, terutama di dalam menerjemahkan Islam di dalam kehidupan sehari-hari, mengedepankan bahwa Islam itu adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dua pula Allah yang dititipkan kepada Rasulullah. Yang pertama adalah Ar-Ra'uf, yang kedua adalah Ar-Rahim. Rasulullah adalah Ar-Ra'ufur Rahim. Seorang Nabi yang penyayang, yang pengasih dan penyayang. Penyayang terhadap umatnya, pengasih terhadap umatnya, menyayangi umatnya, mencintai umatnya, sampai kepada kita semuanya. Oleh karena itu, maka sering-seringlah bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk komunikasi antara kita umatnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah diutus ke bumi ini bukan untuk mengislamkan non-Islam, untuk mengislamkan non-Islam, tetapi diperintahkan, diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga di dalam buku Ma'rifatul Rusul, ternyata semua nabi itu adalah mengedepankan nilai-nilai akhlak di dalam mensyiarkan Islam. Akhlak yang dikedepankan. Oleh karena itu, ketika kita sering membuka lembaran-lembaran kisah-kisah masa lalu, terutama para nabi dan rasul, yang dikedepankan itu adalah akhlak. Bahkan dakwah Rasulullah yang spektakuler adalah dengan mengedepankan akhlakul karimah. Hadirin sekalian, oleh karena itu marilah kita sama-sama menjaga nilai-nilai akhlak yang diwariskan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semakin kita membaca, membuka lembaran-lembaran kisah-kisah di dalam Al-Quran, kita akan semakin memberikan motivasi di dalam melanjutkan estafeta dakwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.